Canggih nih guys tuh, ini bukan alat di rumah sakit ya. Di mobil. Tanya beli mie goreng kuah apa? Goreng. Iya, mie gorengnya goreng. Pak, sekalian nanti aku pulang pergi ya. Sampai sini lagi ya. Siap. Merdeka! Halo guys, lihat pakaian kita hari ini. Ada yang spesial kita mau lakuin. Selama kita di Bali, kemarin kita sepedaan, kita beli baju. Nah, spesial khusus edisi kemerdekaan Indonesia. Ini produk lokal juga nih guys, Indonesia yang buat. Jadi kita bangga, produk-produk Indonesia kita support juga. Dan hari ini kita mau mengunjungi salah satu lokasi juga kebanggaan Indonesia yang ada di Bali. Kita mau kemana, ikutin terus. Hari ini ada Putra, teman saya, ada Onya juga, ada Duma tentunya. Jadi kita mau coba motoran guys. Riding. Katanya 2 jam lah, kurang lebih waktu kesana ke tempat itu. Kemana kita? Let's go, ikutin kita. Oke, kita siap-siap. Ini pakai HT segala nih, guys. Katanya kayak rider beneran nih, pakai ngobrol-ngobrol di jalanan. Takut ketinggalan ya. Hah? Ini, canggih nih, guys. Tuh, ini bukan alat di rumah sakit ya. Tertata dengan indah seperti ini nih, baru pertama kita lihat secara langsung. Jauh-jauh perjalanan hampir 1,5 jam ya, 1,5 jaman kita jalan motor, terbayar dengan suasananya. Ini mau pesan makan dulu lah. Lihat tuh, katanya pesan apa? Aku. Kakak. Di mobil. Tanya beli mie goreng kuah apa? Goreng. Iya, mie gorengnya goreng. Bisa kuah. Oke guys, kita pesan makan dulu. iPhone juga. Kita santai-santai dulu. Nanti ini jam berapa nih? Jam 5 kurang 15 di sini. Kita nunggu gelap di sini. Oke. Sini lagi ya.
agak lambat tapi lari lagi dia. Lembek. Pusat gue pas arah balik. Awas deh. Pas arah balik dia agak sedikit lambat di tengah-tengah. Kakinya masuk ke tengah-tengah. Jadi gak, jadi kencang tapi jalan terus karena kelihatannya keras tuh, lihat tuh. Yang kayak gitu tuh. Pas gue injek masuk kaki. Abang pun juga di sono tadi di ujung udah mau ke masuk gue ngerem. Di sono makin ujung makin bahaya. Tuh demi sebuah mie goreng guys. Ya, pemenangnya dapat Indomie goreng. Yeah. Juara 1 Indomie goreng, juara 2 Indomie kuah. Sip, lumayan. Itu Cleo. Aku yang menang, aku yang berjuang, lihat hadiahnya dimakan sama siapa. Semua istri gitu, Pak. Semua yang istri. Menang, yang menikmati hadiahnya istrinya. Gak usah nangis dong. Aku mau yang utuh. Oke lah, dipanggil deh. Gimana kalau kita lomba makan Indomie aja? Kalah kamu. Ini udah berapa kali ya, aku kalah terus. Kalah. Kalau masalahnya cari lomba yang jangan masalah cepet-cepet. Oh iya iya. Nah, kamu masih menang. Coba lomba lambat gitu. Aduh. Guys, aku mau info kalian satu hal di tempat ini, di Kayon Jungle Resort, ternyata ada satu hal yang selama ini gua gak tahu. Di sini tersedia bioskop, movie, ada movie walaupun gak segede pada umumnya, tapi di villa mana lagi ada teater kayak gini. Kita langsung cek, anak-anak udah masuk ke dalam karena kangen nonton bioskop yang belum mereka bisa laksanakan sampai sekarang. Yuk, kita lihat tuh suara-suaranya, ini beneran ya. Halo tuh. Tuh mereka udah masuk, lihat tuh. Oh. Tuh seatnya lumayan banyak, 4. Buat keluarga kecil, kita semuanya juga di sini udah PCR. Jadi ini keluarga-keluarga dekat dong ya. 4, 5. Yang kangen ke bioskop bisa ke sini berarti, Pak. 12. 12 14 seat. Jadi keluarga ini memang untuk keluarga kecil, bukan untuk banyak orang. Emang ini diperuntukkan untuk keluarga-keluarga aja. Tuh. Kita lagi pilih film apa yang mereka mau pilih dan juga makanan. Tersedia semuanya lengkap di villa. Jadi kalian harus cobain nih di Kayon Jungle Resort. Kalau kalian main ke sini daerah Ubud, kalian harus cobain di sini. Aku juga beberapa bulan yang lalu main ke sini tapi nggak tahu kalau ada movie-nya ya. Loh, mari kita nikmati. Tapi di sini nggak ada jadwal filmnya, jadwalnya terserah kita. Anytime bisa pilih film. Bisa pilih film, tapi namanya juga kalau udah ada anak-anak, ya udah anak-anak yang menang lah. Mungkin film-film kita nih. Jadi hari ini kayaknya mau nonton yang ada animalnya, ada King Kong, ada Godzilla. Yang penting kita bisa menikmati bersama. Top, enggak di Bali, Kayon top, the best. Akhirnya selesai. Mimpi ketemu King Kong. Dan tidur ketemu King Kong. Mimpi ketemu King Kong. Selesai guys, antum sekarang kenyang, bisa nonton. Duh, untung ada tempat kayak gini kita bisa terbayar. Belum sempat bisa nonton. Oke, sekarang kita mau istirahat guys karena besok mau pulang ke Jakarta. Thank you. Jangan lupa subscribe terus channel Judika Duma. God bless.